ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هيا بنا نبدأ هذا التعليم بقراءة بسملة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan materi I'rab dalam kajian tata bahasa. I'rab sebagaimana yang ada dalam kitab saya yaitu kitab Miftahul Mubtadi, nanti bisa dicek, yaitu berubahnya satu kata karena amil yang masuk kepada kata itu, dan amil ini berbeda-beda. Ketika amil yang masuk pada satu kata ini beda, maka memberikan konsekuensi yang berbeda. Nah, berubahnya akhir satu kata karena amil yang beragam yang masuk kepada kata tersebut, baik berubah secara lafaz maupun secara perkiraan, itu namanya i'rab. Contoh, saya akan menjelaskan pada tulisan yang ada di papan ini. Kita tahu i'rab ini dibagi menjadi empat. Ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahalli, ada i'rab mahki. Apa i'rab lafzi ini? Apa i'rab takdiri? Apa i'rab mahalli? Apa i'rab mahki? Kalau i'rab lafzi dengan i'rab takdiri sama dengan definisi dalam buku Miftahul Mubtadi. Berubahnya akhir satu kata karena berbeda-bedanya amil yang masuk kepada kata tersebut. Baik berubah secara lafaz namanya i'rab lafzi, atau berubah secara perkiraan namanya i'rab takdiri. Sehingga i'rab lafzi dan i'rab takdiri ini adalah i'rab yang selalu menggunakan tanda-tanda yang kalian biasanya saya suruh menghafalkannya. Tanda i'rab rafa, dhamma, waw, alif, nun. Itu cuma hanya berlaku pada i'rab lafzi dan i'rab takdir. Sementara mahalli dengan mahki, ini bisa menggunakan, maksud saya, kalau untuk mahalli dengan mahki, itu tidak menggunakan tanda. Bisa dimengerti? Saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan biar paham. Kita masuk kepada i'rab lafzi. Dalam contoh di sini ada lafaz qoma zaidun. Kemudian ada lagi namanya dharabtu zaidan. Ada lagi namanya dharab qadrabti. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Bi zaidin. Lam yaw. Di sini kita lihat ada Zaid dibaca Zaidun, ada Zaid dibaca Zaidan, ada Zaid dibaca Zaidin, ada Yadribu dibaca Yadribu. Berubahnya akhir satu kata, satu kata, satu kata ini, kenapa kok bisa berubah? Karena amil yang masuk di sini beragam. Guys, berubah yang kayak gini, ini namanya berubah secara lafaz kelihatan secara kasat mata. Kita masuk ke sini. Koma zaidun. Koma ini amil. Kemudian kalau ada amil, ada makmul. Mana makmulnya? Lafaz zaidun. Kalau sudah ada amil, ada makmul, berarti ada namanya amal. Beramal apa ini? Amal rafa. Kok tahu kok rafa? Karena zaidun ini adalah pelaku dari koma. Atau fa'ilnya lafaz. Sementara lafaz darabtu zaidan, kenapa kok dibaca darabtu zaidan? Kita cek. Darabtu, maknanya darabtu itu apa? Memukul. Memukul itu butuh pelaku, juga butuh objek, butuh sasaran. Berarti kata memukul ini butuh makmul tidak hanya satu, ya dua. Karena kalau cuma satu tidak bisa dipaham. Darabtu siapa yang memukul? Saya. Yes. Kemudian, setelah kita menemukan pemukulnya adalah saya, siapa yang dipukul? Zaid. Berarti amilnya mana? Amilnya lafaz darab. Makmul pertamanya adalah tu. Makmul keduanya adalah lafaz zaidan.
Beramal apa yang pertama? Rofa. Kok tahu rofa? Karena itu adalah sebagai fa'il. Sebagaimana kaidah yang terkenal, setiap fa'il pasti irobnya rofa. Kemudian Zaidan, ini makmun. Amilnya mana? Dorob. Beramal apa? Nasob. Kedudukannya apa? Sebagai maf'ul bih. Kemudian bagaimana dengan lafaz bizaidin? Bizaidin ini amilnya ba, makmulnya adalah zaid, beramal jar karena kemasukan huruf jar. Amalnya amal jar. Bagaimana dengan lam yadrib? Amilnya lam. Kemudian makmulnya adalah yadrib, beramal apa? Jazm. Karena kemasukan amil jazm lam. Yang model kayak gini berubah secara lafaz, berubah secara kasat mata kayak gini, namanya i'rab lafzi. Kembali kepada i'rab tadi, berubahnya akhir satu kata karena amilnya yang beragam sehingga mempengaruhi pada perubahan pembacaan dalam kata tersebut. Yang kelihatan kayak gini namanya i'rab lafzi. Ada berubah tapi tidak kelihatan secara kasat mata. Contohnya dalam lafaz ja'al qadi. Dalam lafaz ja'al qadi amilnya mana? Ayo dijawab bareng. Amilnya mana dalam lafaz ja'al qadi? Makmulnya beramal rafa, kedudukan sebagai fa'il. Paham? Tapi secara kelihatan, secara kasat mata enggak kelihatan perubahan itu. Karena di sini al-qadi. Kita cek di sini. Bil-qadi. Amil mana? Loh, di sini loh. Ba. Makmulnya mana? Al-qadi. Beramal? Jar. Karena kemasukan huruf jar. Nah, di sini masih dikata bil-qadi. Di sini ja-al-qadi. Kenapa kok tidak al-qadiyu? Kenapa tidak al-qadi? Ini berat. Kita ngomong di depan orang Arab misalnya qomal qadi bil qadi, malah bisa jadi orang Arabnya enggak paham. Ini namanya i'rab yang kayak gini, namanya i'rab takdiri, dikira-kirakan. Karena berat kalau dimunculkan ja'al qadi berat. Orang Arab cuma baca ja'al qadi. Di sini dibaca marartu bil qadi berat. Orang Arab cuma baca marartu bil qadi. Cuma ketika nasab kayak gini diperjelas. Karena kaidah orang Arab mengatakan diperjelas. Darabtu al-qadiyah. Pertanyaannya sekarang, mana amil? Mana ma'mul? Ma'mulnya ada berapa? Yang pertama, sebagai? Fa'il. Ma'mul kedua? Sebagai? Maf'ul bih. I'rabnya tu di sini berirab? I'rabnya al-qadiyah berirab? Paham? Kemudian pertanyaan berikutnya saya mau tanya. Dalam lafaz qoma zaitun, mana amil? Mana ma'mul? Beramal? Tanda rofanya? Kenapa kok dhamma? Isim mufrad, mantap. Darabtu zaidan. Mana ma'mul keduanya? Ma'mul keduanya. Zaidah beramal. Tanda nasabnya? Kenapa fathah? Fathah. Di Zaidin, mana amil? Mana ma'mul? Beramal. Tanda jar. Kenapa kasrah? Isim mufrad mun? Munsharif. Jangan lupa itu. Nggak sentil nanti kalau salah. Paham ya? Lam yadrib, mana amil? Mana ma'mul? Beramal? Kenapa kok jazm? Kenapa kok jazm? Karena kemasukan amil jazm. Apa tanda jazmnya? Kenapa kok sukun? Fi'il mudhari' sahihul akhir. Mantap. Ja'al qadi, mana amil? Mana ma'mul? Beramal. Tanda rafanya? Dhamma, tapi di sini kelihatannya sukun. Namanya dhammatun muqaddar. Dhammatun
Yes, mantap. Bil qadhi. Mana amin? Ma'mun. Qadhi. Beramal. Tanda cek. Kasrah. Kasrah apa? Kasratun muqaddara. Kalau di sini dhammatun zahira, fathatun zahira, kasratun zahira. Kalau di sini dhammatun muqaddara, kasratun muqaddara. Tapi yang bil, yang madaratul qadhiyah, ma'mul keduanya di sini menggunakan fathatun zahira. Karena tidak berat menurut orang Arab. Pertanyaan kedua. Saya akan menulis di sini. Dibaca. Jita. Jita. Mana amin? Ji. Atau ja. Ma'mulnya? Ta. Beramal? Rofa. Sebagai? Fa'il. Tanda rofanya pakai? Domba. Ngawur. Kok bisa domba? Ada rofa domba dengan di sini dibaca ta. Apa tanda rofanya, Sofi? Mabni fathah. Mana ada irob mabni? Irob itu ada mahalli, mahki, takdiri, lafzi. Parul? Mahalli. Baris? Mahalli. Yang di sini namanya tidak pakai tanda rofa. Kenapa kok tidak pakai tanda rofa? Karena ta ini domir. Setiap isim domir itu mintanya paten atau mabni. Irob yang kayak gini, tanya gimana, Ustaz? Tetap rofa, karena dia jadi fa'il. Terus bagaimana tanda rofanya? Tidak usah pakai tanda, karena ini adalah isim domir. Lah inilah yang dikatakan i'rab mahalli atau fi mahalli rofi. Jadi statusnya saja dia rofa, tapi tidak menggunakan perubahan tanda-tanda rofa. Karena tanda rofa cuma berlaku pada i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Jadi kalau ditanya, ini tandanya apa? Tidak pakai tanda. Kenapa kok tidak pakai tanda? Karena irob mahalli. Oke, kita praktek lagi. Dibaca? Jadi. Amin. Jadi. Ma'mun. Jadi. Brahma. Rafa. Tanda rafa. Tidak bertanda. Kenapa tidak pakai tanda? Karena ini irob mahalli. Ma'mulnya ji mana? Ji. Beramal? Rafa. Sebagai? Fa'il. Mantap. Sudah paham irob mahalli? Yes. Dalam lafaz ana muallim. Ana adapun saya muallimun, yaitu orang yang mengajar atau guru. Mana mubtada'nya? Ana. I'rabnya mubtada? Rafa. Apa tanda rafa'nya ana? Tidak tanda. Tidak pakai tanda. Kenapa tidak pakai tanda? I'rab mahalli. Paham ya? Kemudian sekarang i'rab yang terakhir, i'rab mahdi. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Ketika bismillah saya i'rab dengan menggunakan bahasa Indonesia, ba'nya adalah huruf jar. Ismi ini dijarkan dengan ba'. Allahi adalah mudhaf ilaih, ismi mudhaf. Kalau dibentuk versi tulisan, al-ba'u adapun ba' mubtada, harful jarri yaitu huruf jar. Paham? Ismu adapun lafaz ismu, majrurun yaitu dijarkan bil fa'il dengan ba. Itu kalau kamu baca ismu karena melihatnya sebagai mubtada. Majrurun kenapa dibaca rurun, kok tidak majrurun, kok tidak majrurin? Karena menjadi khobar, hukumnya khobar rafa. Misalnya saya baca di sini, wa ismi adapun lafat ismi, majrurun bil fa'il. Jadi ketika di Arab versi Arab, bismillahi di Arab. Al-ba'u adapun ba' dalam lafad bismillahi. Harful jarri yaitu huruf jar. Wa ismu adapun lafad ismu,
majrurun yaitu dijerkan bil ba'i dengan ba. Saya baca ismu karena jadi mubtada. Misalnya saya baca ismi, boleh. Kenapa kok dibaca ismi Ustaz? Kan jadi mubtada. Karena saya menceritakan teks aslinya. Karena saya menceritakan sesuai aslinya. Makanya mahkiyun itu ala sabilil hikayah. Dengan cara menceritakan ulang. Paham? Harusnya saya baca ismu apa ismi? Ismu, karena jadi mubtada, mubtada raw. Tapi ternyata saya baca ismi. Wa ismi adapun lafad ismi majrurun yaitu dijerkan bilba'i dengan ba'. Boleh apa tidak Ustaz? Boleh. Irob kayak gimana namanya? Itulah irob mahki. Bisa dimengerti ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan irob lafzi, takdiri mahalli mahki. Nanti kita sambung dengan kajian fikih. Semoga meskipun sebentar ini bermanfaat. Saya berharap teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Ma'had At-Tamimi ini selalu semangat untuk berdiskusi dengan kitab Miftahul Muqtadi atau kitab Jami'ut Durus dan kitab Al-Fiqh. Ini hanya sebagai pengantar agar kalian paham bagaimana i'rab dan apa itu i'rab. Semoga bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.